Helmnya mata satu modele. Bahkan bila bahannya halus-halus bisa mencapai 5,5 atau 6.000 tergantung kondisi bahan lah. Tapi karena saya orangnya baikan, barangnya neteli sendiri ya, saya kasihkan 5.000 sudah cukup bagi saya. Besi hollow seperti ini dengan panjang minimal 50 atau 60 juga masih laku masuk bahan. Betonizer bekas seperti ini paling cuma diecer oleh tetangga sekitar bagi yang butuh. Tapi kalau potongan baru mulus ya masih mau bakul bahan. Jadi betonizer bekas seperti ini ya sementara saya tahan dulu, barangkali ada tetangga yang membutuhkan ya kita mahalin dikit dari harga rosok biasa, soalnya kan milein yang halus-halus ya toh. Bahkan seng talang seperti ini pun ini juga saya tahan, barangkali ada tetangga sekitar yang membutuhkan untuk kandang wedhus atau kandang pitik. Pokoknya barang seng halus-halus bisa dipakai itu saya mahalin dikit dari harga rosok biasa. Ya disitulah memang tambahan keuntungan kita. Itu modele. Yo. Si.